Kita tekan dan tahan tombol power dan volume atas secara bersamaan dan ditunggu beberapa detik dan ya, berhasil. Halo sobat, kali ini saya akan berbagi tentang cara masuk menu recovery dari HP Samsung A10s yang susah untuk masuk dari menu recovery tersebut dari cara yang biasa. Kali ini saya akan membagikannya, yaitu dengan cara kita buka dulu casing HP-nya dengan cara mencongkel aja dengan kuku aja supaya tidak rusak atau melukai dari casing HP tersebut. Jangan lupa untuk mencopot dulu dari kartu SIM-nya supaya memudahkan nanti membuka dari tutup belakangnya ini. Kita congkel keseluruhan dari casing HP-nya. Hati-hati. Tujuannya adalah untuk mencabut baterainya supaya HP-nya di posisi mati. Nah, kita cabut kabel dari baterainya. Lalu diamkan dulu sebentar. Langkah selanjutnya adalah kita mempersiapkan kabel data atau kabel casan untuk HP ini, yang nantinya dengan cara ini semoga bisa masuk ke menu recovery. Kita tancapkan lagi kabel baterainya seperti semula. Lalu kita tutup lagi cover belakangnya yang bertujuan untuk memudahkan kita nanti untuk memijit dari tombol yang akan kita gunakan. Kita tutup dengan sempurna. Lalu kita tancapkan kabel casannya sampai muncul persentase dari pengisian baterai tersebut. Kita tunggu sebentar. Ya, sudah muncul. Lalu kita tekan tombol power bersamaan dengan tombol volume atas. Ditekan bersamaan dan ditahan beberapa detik. Ditekan, ditahan beberapa detik sampai muncul logo Samsung dan menu recovery. Ya, berhasil. Ternyata dengan cara ini berhasil untuk masuk ke menu data recovery dari HP Samsung A10s ini. Lalu kita pilih menu reset factory data dengan cara menekan tombol volume atas atau volume bawah dan mengokekannya dengan tombol power. Lalu pilih factory reset. Pilih factory data reset dan diokekan dengan tombol power. Pilih reboot. Dan HP pun sedang proses dalam
mereset data-datanya. Proses ini memerlukan waktu sekitar 5 menit. Dengan itu kita tunggu dan saya akan percepat videonya. HP telah selesai direset atau dihapus datanya, dan sekarang kita setting-setting seperti atau sesuai petunjuk dari HP-nya. Sekian video ini, video tentang cara masuk menu recovery dari HP Samsung A10s. Sampai jumpa. Bukankah kedua tawanan itu juga dibawa oleh